Sinamian, pemadat yang hadir pada purnama kesang malam ini, yang minta waktu sebentar karena kebetulan ketua panitia hari suci Nyepi pada saat persembahyangan hari ini beliau berhalangan hadir di tengah-tengah kita, yang mohon izin untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai hari Nyepi yang akan datang. Bahwa untuk informasi secara umum, Nyepi kali ini tahun kesangganya akan diadakan di parahyangan masing-masing, tidak dipusatkan tahun kesana di Paraya di Pura Serang, tapi dilaksanakan di masing-masing parahyangan. Dan kebetulan Pura Parahyangan dengan Guru akan mengadakan tahun kesana tanggal 10 Maret. Sebelumnya yang sampaikan dudonan sedikit mengenai pelaksanaan hari Nyepi kali ini, yaitu dimulai hari ini. Tadi bapak-bapak, ibu sinamian melihat kita matur piuning untuk kelancaran seluruh pelaksanaan hari raya Nyepi. Dan benjang kami dari Manggala Banjar, kemudian dari panitia akan ngolemin Ratu Suwinggi yang akan mengukur pada acara tahun kesana. Kemudian untuk informasi bapak-bapak, ibu sinamian, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret, bila bapak ibu ada waktu, bersama-sama ngatur rangkaian di Tanjung Pasir untuk persiapan Melasti. Akan berangkat dari Parayangan Jagat Guru itu sekitar pukul 6 pagi, kita bersama-sama ngayah ke Tanjung Pasir. Kemudian di hari Minggunya tanggal 3 Maret 2024 adalah pelaksanaan Melasti. Pelaksanaan Melasti dilakukan di Tanjung Pasir, juga berangkat dari Parayangan Jagat Guru sekitar pukul 06 pagi. Manggala Banjar, kami bersama panitia melalui tempek-tempek masing-masing menyiapkan transportasi, namun jumlahnya tentunya tidak mencukupi untuk semua warga Banjar Tangerang Selatan. Untuk itu juga dihimbau kepada bapak ibu sinamian untuk dapat, kalau mengikuti Melasti, menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi yang langsung bisa berangkat ke Tanjung Pasir. Kemudian tanggal 9, panitia akan mengadakan bakti sosial di bawah koordinasi Pak Nyoman Yatnya untuk warga-warga di sekitaran Pura Parayangan Jagat Guru dan juga warga-warga internal Banjar Tangerang Selatan. Jadi bakti sosial akan diadakan sehari sebelum tawur ke sana. Jadi tanggal 9 kita akan mengadakan bakti sosial. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, tanggal 10-nya kita mengadakan tawur dengan mungkin bapak ibu semua ada melihat kita sedang mempersiapkan ogoh-ogoh. Kita akan melakukan arakan ogoh-ogoh di sekitaran Pura Parayangan Jagat Guru bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya waktu untuk nyarengin tahun kesana yang akan dilaksanakan tanggal 10. Kemudian setelahnya besoknya tentunya kita akan mengadakan tapa berata untuk upacara penyepian.
kesempatan susunan atau turunan acara terkait dengan hari suci Nyepi tanggal 11 Maret 2024. Kirang langkung yang mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Yang sinap dengan Rama Santi, Om Santi 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 Om.